jalan nggak usah takut ke puskesmas. Jadi kita manfaatkan sistem rujukan bertingkat. Jangan apa-apa langsung ke rumah sakit, tapi langsung ke puskesmas dulu, dicek bergejala apa enggak. Dari puskesmas nanti kan rujukan ke rumah sakit tipe C, B, dan A sampai puncaknya Wisma Atlet. Nah yang terjadi sekarang orang-orang tuh mumet mas. Yang setahun lalu itu aku nggak percaya COVID. Sekarang apa-apa langsung buret ke rumah sakit semua. Nah itu menyebabkan spike di rumah sakit. Nah, kita harus memanfaatkan rujukan bertingkat itu. Dan buat kawan-kawan kita juga edukasi. Edukasi yang terakhir adalah mereka tuh masih takut mas. Bayar nggak apa nggak? Kita kan ada yang namanya BPJS. Dan selama pasien COVID itu ada yang namanya kita juga ditanggung oleh negara asalkan ada sistem rujukannya. Nah kita juga mengingatkan, makanya kalau belum punya BPJS silakan daftar kartu.